temennya dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, sudah 1 menit. Silakan kolom chat sudah saya buka. Monggo silakan untuk menjawab. Berikan jawaban terbaiknya. Wow, sudah masuk nih, Bu. Ada yang memilih D. Oh. Dari D ke B. Wow, sudah ada 2 jawaban berbeda. Wah, ini ada pilih C lagi. Wah, beragam ya, Bu. Sepertinya di tadi sebelum-sebelumnya ini pada kompak, ini sepertinya memilih jalan masing-masing. Ayo, 2 orang menjawab B, 1 orang menjawab C, baru satunya lagi ini. Baru 4 orang. Monggo, teman-teman. Masih ada waktu, silakan. Oh, B, cenderung mayoritas B dari 3 jenis jawaban yang berbeda. Ayo, teman-teman, silakan berikan jawabannya. Atau kalau misalnya ada yang mau langsung menjelaskan kenapa memilih jawabannya juga boleh, silakan diperbolehkan. Baik itu secara langsung melalui mikrofon atau juga boleh di kolom chat. Ayo, ini masih baru 5 orang yang menjawab dari 26. Belum separuhnya. Ayo. Jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar. Belajar salah. Iya. Ibu Kapir, silakan. Terima kasih berulang-ulang menjawab ini. Menurut saya pada kasus ini adalah saya memilih B karena setahu saya siklus masa subur itu adalah di hari ke-12 sampai 19. Puncak masa subur itu adalah di hari ke-14. Jadi saya memilih ke-13 karena sudah masuk fase subur. Terasa itu sepengetahuan saya begitu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Ibu Kapi. Yes. Ini mayoritas sih menjawab please, Ibu. Monggo, Bu, diberikan penjelasannya, Bu. Oke, ya. Jadi di sini ada seorang perempuan yang konsultasi untuk melakukan kajian kalender atau tantang berkala. Jadi, hasil pengkajian, pasien setiap bulan menstruasinya teratur, di mana diobservasi selama 6 bulan itu siklus haidnya 28 hari. Nah, karena yang di sini adalah konsultasi kajian kalender, maka yang dipakai patokan untuk kajian kalender ini adalah masa subur. Jadi,
sehingga perawat menjelaskan tentang masa syukur pada wanita tersebut. Nah, pada masa syukur berarti melakukan pantang berkala. Jadi pada saat masa syukur, ya, hubungan suami istri ini pantang, tapi jika melakukan maka pakai tambahan yang lain, misalnya pakai kondom. Nah, di sini yang ditanyakan, kapan akhir masa syukur pada kasus tersebut? Ya, jadi jawabannya ada yang B, ada yang C, ya. Ada yang C enggak, Mbak Fati tadi? Ada, Bu, ada yang B. Oh, ada yang B. Kak Balaraja Holilah memilih B. Ya. Nah, tadi yang Bu siapa tadi? Bu Kafis itu memilih B. Iya. Jadi alasannya bahwa masa syukur itu sekitar hari ke 11 sampai hari ke 19. Iya. Jadi kalau kita kalkulasi masa syukur secara tradisional itu bahwa ovulasi itu terjadi pada hari ke 14 ditambah kurang lebih 2 hari sebelum masa syukur. Itu kalau penghitungan secara tradisional. Nah, kalau kita menggunakan kapital lender ini, maka teknik untuk menentukan masa syukur yaitu menstruasi terpanjang, ya, atau menstruasi terpendek dikurangi 18 dan menstruasi terpanjang dikurangi 11. Nah, jadi menstruasi terpendek dikurangi 18 dan terpanjang dikurangi 11. Nah, karena ini menstruasinya teratur, maka 28 dikurangi 18 berarti hari pertama dia masa syukur hari ini ikut menstruasi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kapan aku masa syukur 28 dikurangi 11. Jadi jawaban yang tepat adalah 17. Jadi itu untuk teknik menentukan masa syukur pada HP kalender atau pantang berkala. Memang kalkulasi masa syukur secara tradisional bahwa ovulasi terjadi pada hari ke-14 sebelum haid berikutnya, sehingga ditambah, ya, masa syukur ditambah kurang lebih 2 hari sebelum dan 2 hari berikutnya. Alasannya kenapa? Karena sperma itu bisa bertahan hidup 2-3 hari. Kemudian kalau ovum itu hanya bertahan hidup 24 jam. Tapi kalau kita memakai patokan kartu kalender, maka penghitungannya adalah yang tadi. Jadi siklus haid terpendek dikurangi 18 dan siklus haid terpanjang dikurangi 11. Nah, karena ini teratur, maka 28 dikurangi 18 untuk hari pertama masa syukur dan 28 dikurangi 11 untuk terakhir masa syukur. Misal-misal kalau kita teratur, ya, ada yang 30 hari, terpanjangnya, terpendeknya 26, maka terpanjangnya dikurangi 18, ya, untuk awal pertama, kalau terpendeknya dikurangi 18, misalnya 26 dikurangi 18 untuk awal dia masa syukur, ya, dan hari terakhirnya adalah terpanjang dikurangi 11, dikurangi 11, jadi masa syukurnya adalah 26 dikurangi 18 dari ke 8 sampai hari ke 19. Jadi itu contoh kalkulasinya seperti itu. Baik, Bu. Wow, banyak yang terkecoh ya, Bu, ya. Iya. Hanya satu yang mampu memahami. Sepertinya ini agak sulit ya, Bu, ya. Karena pakai logika-logika matematika seperti itu. Sebenarnya sih tidak sulit, Mbak. Cuma mungkin mungkin karena karena ini ada harus rumusnya harus benar, mungkin ada yang lupa atau bagaimana gitu. Jadi kan memang patokannya siklus dari terpendek dikurangi 18 kemudian terpanjang 11. Nah, itu kan memang aturannya seperti itu, jadi mungkin lupanya di situ. Jadi kalau untuk analisisnya tidak terlalu sulit.